kita tuai pelang nampai. Wah, ini ke Polres Serang yang kedua kalinya, guys. Ini masuk ke Lejero, ini masuk. Nanti di Jero itu ada nanti Polres Serang bangunannya baru. Serang tuh bersama para pimpinan di PPA ya Bang ya. PPA Bakane tuh dengan semuanya kita melakukan gelar perkara. Untuk isunya udah enggak usah tahu, nanti aja dulu Bang ya. Enggak boleh disebutkan gelar perkara intinya. Ini pengalaman baru bagi saya. Abang. Terima kasih Bang ya. Siap. Siap. Sukses untuk kita semua. Amin. Hey guys. Tadi saya di Polres melakukan gelar perkara ya. Jadi gelar perkara itu adalah menentukan pasal yang menjerat pelaku tindak pidana. Nah tadi karena saya mendampingi pelapor lah ya, atau korban tindak pidana, sehingga digelar dengan dari berawal dari sebuah kronologi yang sehingga berkembang. Memang awalnya saya sih hanya mencantumkan satu pasal pada saat itu. Setelah digelar perkara ternyata berkembang karena ada beberapa fase tindak kejahatannya, sehingga berkembang menjadi kalau nggak salah 4 pasal tadi. Artinya ini cukup bagi saya, ini pengalaman baru lah karena saya masih anak baru lah ya, anak bawang, dan ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya untuk melakukan gelar perkara seperti ini. Semoga di Polres-Polres atau di Polda atau dimanapun ketika menangani pelaporan khususnya didampingi oleh kuasa hukum melakukan hal seperti ini. Ini suatu yang baru dan ini cukup keren bagi saya. Dan ini juga mengasah cara berpikir saya untuk bagaimana meyakinkan kepolisian bahwa pelaku terjerat pasal ini dan yang ini. Oke. Terima kasih Polres Serang yang sudah melakukan gelar perkara bersama budak lembur.